Sekarang turn saya pula eh. Buat benda ni, cara-cara macam mana kita nak ikat untuk satu loop ni. Di sini pegang kat sini, tutupkan sini, okay. Dan kita buat loop. Semua banyak boleh. Dan dari sini tadi loop dia tadi. Kita masukkan kat sini. Keluarkan kat sini balik. Macam gitulah. Potong yang lebih-lebih ini. Okey. Dah. Baik.